Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman, selamat malam. Ya, ini saya akan bahas tentang ringkes ataupun kolong ya pada motor Mega Pro Primus. Ini ada motor Mega Pro Primus warna biru. Nah, ini minta dikolong itu udah selesai saya kolong. Nanti saya mau review tempat-tempatnya saya naruh. Ini sementara aja ya, enggak terlalu langsung rapi ketata semua kayak gitu ya. Ya udah termasuk rapi lah, cuman kan mungkin nanti kalau mau ditambah variasi atau tambahan lagi kan biar bisa lebih rapi. Tapi ini menurut saya dana pelajar banget ini, karena juga tempat-tempatnya enggak terlalu beli banyak bahan. Nah, seperti kayak ini, yang pertama itu tempat akinya. Nah, fungsi dari kolong kan menghilangkan tempat aki di sini, nah, atau filter dihilangkan. Nah, itu membuat tempat aki baru. Nah, itu di sini, tempat akinya di sini. Ini dipanaskan, ini dipanaskan dari bawah. Saya pakai namanya Heikook ya, Heikook buat bakar itu gas bakar. Nah, jadi dibakar dari sini atau pakai lilin juga bisa dari bawah sini. Nah, nanti ini bisa ditekan. Caranya nyopot sini semua. Jadi dibakar. Jadi dibakar dari bawah terus ditekan nah, gitu. Nah, yang penting pasti udah pinter lah, udah tahu caranya sendiri-sendiri. Nah, yang penting hasilnya sama kayak gitu. Yang penting tempatnya di sini. Nah. Ini untuk masanya saya ambilkan dari belakang sini, saya gabung sini. Ini kabelnya saya tambahi untuk double starter. Double starter saya taruh sini semua. Ini saya baut lupa saya mau buka, malas. Oh, nah di sini tak buka ayo. Kok malas bila? Buka aja biar jelas. Ini saya buka. Buka. Biar kiproknya ini saya juga taruh bawah tangki ini kiproknya. biar gak dicolong wong loh. Jadinya masih tetap di belakang, jadi taruh depan juga masih muat sebenarnya, cuman pintar-pintar nyari tempatnya. Nah, ini angkat yo. Nah, ini penampakannya kayak gini. Kiprok saya taruh sini. Kiprok saya taruh sini. Samping coil, flasher ring. Nah, ini switch. Lebih bagus lagi switchnya dibuat kotak sebenarnya, tapi nanti habisin biaya lagi. Cuman ini pakai switch aslinya, saya bungkus isolasi. Saya sama tambah kabel ke panjang ke belakang, yang arah akinya saya ganti yang panjang. Kalau ke arah dinamonya masih tetap ini, masih tetap pakai orinya itu ya. Jadi yang berubah itu sekringnya saya taruh sini, aman. Jadi kalau soal ketua tidak putus itu gampang, masih bisa diambil dari bawah ya. Oke. Oke. Ini coba saya hidupkan ya. Bentar. Coba saya hidupkan. Kontak. Nah, ini pakai kopling soalnya. Koplingnya harus ditekan kalau mau hidupkan. Nah. Jadi masih kuat, aman. Karena kabel pakai kabel besar untuk double starternya, mantap. Ini motor yang kemarin saya ganti ke mas kopling, tarikannya mantap lah. Kemarin nggak sampai ke review atau tes jalan itu udah hujan, makanya saya upload videonya sebagian keburu hujan. Jadi ini sekalian cek bunyinya, mantap. Pakai RCB.
masuk. Ini penampakannya. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk para kolong atau itu, nanti bisa di sharing-sharing di kolom komentar lah, atau via WA juga bisa. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini suara saya agak gimana gitu, soalnya agak kurang enak badan. Oke, tetap semangat. Oke, salam otomotif, salam merek. Terima kasih.